Dengan adanya mesyuarat yang pertama pada hari ini adalah bermakna pada hari ini, bank ini mulalah berjalan. Seperti tuan-tuan sedia mengetahui, pertanian masih menjadi satu perusahaan yang mustahak di negara kita ini. Dan dengan sebab itu, kita mestilah menambahkan usaha-usaha yang lebih giat lagi dalam lapangan perusahaan ini. Bukan saja untuk hendak membesar dan meluaskan perkembangan iktisad di negara kita, bahkan untuk hendak memberi peluang bekerja kepada rakyat di negara kita. Petani-petani mesti menggunakan cara bertanam yang moden seperti menggunakan jentera, menggunakan baja yang lebih baik. Saya berharap bahawa bank ini akan dapat mengadakan rancangan-rancangan kredit atau rancangan-rancangan pinjaman dalam lapangan-lapangan pertanian yang lain. Dengan tertubuhnya Bank Pertanian Malaysia ini, segala wang-wang yang patut digunakan untuk kemajuan pertanian dapat digunakan untuk rancangan-rancangan kredit atau pinjaman yang dapat dijalankan dengan lebih lancar dan dengan cara yang lebih sempurna, supaya wang-wang untuk sektor pertanian hendaklah sampai dan digunakan kepada sektor pertanian. Oleh itu, sangatlah mustahak petani-petani diberi latihan dan didikan, teguran yang wajar. Pelajaran mestilah diperluaskan juga supaya mereka dapat menggunakan kemajuan-kemajuan sains dan teknologi atau cara-cara berusaha dengan menggunakan alat-alat moden. Saya harap petani-petani akan dapat menggunakan bank ini sama ada dengan meminjam atau menyimpan wang dengan cara-cara tertentu. Dan dengan itu, dapatlah mereka mempunyai modal dan kemudahan-kemudahan untuk memperluaskan mata pencaharian mereka dan juga untuk menjalankan perusahaan dengan cara yang lebih moden, yang lebih teratur dan lebih sempurna lagi. Sekianlah saja saya ucapkan kepada tuan-tuan semua. Selamat maju jaya dan terima kasih.